Jumpa lagi dalam Seputar Mas Barling Cakap kali ini. Gelar pelatihan penulisan buletin sebagai media publikasi Dinkes Gandeng Kominfo Kebumen yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang penyakit serta potensi kejadian luar biasa atau KLB wabah. Sebanyak 30 orang pejabat fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kebumen ikuti pelatihan penulisan buletin. Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan Dinkes ini bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kebumen. Kepala Seksi Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinkes Kebumen Eko Laksono Hadi menjelaskan, kegiatan ini digelar guna memberikan pembekalan teknik penulisan karya ilmiah yang nantinya akan dijadikan buletin sebagai media publikasi program Dinkes Kebumen yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang penyakit potensi kejadian luar biasa atau KLB wabah. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta bisa memahami penulisan yang layak dipublikasi ke masyarakat. Dengan dasar teknik penulisan yang baik, informasi yang disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Menurutnya, ini penting karena untuk mendukung program yang dicanangkan nantinya. Dari Kebumen, Parianto Banyumas TV melaporkan.